Satu tas prepanjang nasional pelayanan publik di Daregdegu Masyarakat di Kota Cimahi. Awal pekan kemari, balukar, Balukarna warga api lain karena protokol kesehatan lantaran nalika ngantri tembong tingrariung te jaga jarak samalah temake masker tepika pilewang jadi potensi sumbarna COVID-19. Kawaski Tukaian antrian Anu Karandapan di kantor Samsat Kota Cimahi antrian mang rat warga wajib pajak kendaraan Kerandapan tepika Kalua rohangan Ballukarpa gegelak nalika pre panjangjang nasional warga kudurela ngadagoti isuk mula pike nampak giliran dipanggil petugas Anjakalna lantaran gegeg tepialua rohangan warga jadi api lain karena protokol kesehatan. tiri umum pulung Ten jaga jarakreauuge warga wajib bajak anu Maruka masker. Kugit tunai tekaante dipilwang mawa potensi NyumembarkenCOID-18. Sanja nae petugas tapi taya pangeing pike nu ngarepak protokol kasehatan. Di jero rohangan gees dilaraapkenun protokol kasehatan Anu HD kasup korsi antrian di tandaan jaga jarak. Kitudi nalika karek asup di cawisan bilik disinspektan. Siapapun e, berkewajiban untuk selalu mengingatkan kepada para wajib pajak, apakah itu wajib pajak ataupun juga e, personil dari Samsat sendiri yang e, lupa atau tidak melaksanakan protokol kesehatan. Kami di sini menyiapkan apabila ada wajib pajak atau siapapun yang lupa tidak menggunakan masker, kami di sini ada e, bisa diberikan masker kemudian fasilitas cuci tangan sudah ada di beberapa titik. Sakumanu kabewaraken samemehna sakumna pangladen publik ka Samsat kota Cimahi pere lima poe saprak cuti bersama. Balukarna rea wajib pajak anu jatuh tempo nalika tungtung bulan Oktober mayar secara mareng poe eta tepika gegek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.